Yang pertama saya ingin mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, Munas IKPMI ke-6 ini bisa berjalan dengan baik, ya, baik dari awal acara pembukaan yang dibuka langsung oleh Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, yang dibuka di Hotel Wansa, dihadiri oleh banyak Menteri Kabinet Bapak Jokowi. Yang kedua, saya merasa lega dengan selesainya Munas ke-6 dengan menghasilkan kepemimpinan baru, yaitu dengan terpilihnya Bapak Sahabat Ahmad Mukowam sebagai Ketua Umum IKA untuk periode yang kedua, dan juga Sahabat Imam Nahrawi yang terpilih menjadi Wakil Ketua Umum, ya, IKPMI untuk periode yang akan datang, dan juga Sahabat Khalid Dakim sebagai Sekjen PPIKPMI untuk periode kedua.